Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyutlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilma warzuqna fahma Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an Alhamdulillah Puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat Yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua Dan Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbarokah ini kembali kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu untuk kita bisa mempelajari ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita sebagai bentuk hidayah. Dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan jalan hidayah supaya kita selamat perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk kita senantiasa beriman kepada Allah serta membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wahai orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan iman yang mereka mengaku bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah aminu billahi wa rasulih Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terhadap orang-orang yang beriman untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya? Karena pada hakikatnya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu yazid wa yanqus. Imannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkadang naik dan terkadang turun. Seseorang itu akan naik imannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ketika seseorang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, iman seseorang itu naik. Akan tetapi ketika seseorang pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala rendah, kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu rendah, maka di situ iman seseorang itu turun. Dan di sinilah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ketika kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bermajelis ilmu. Untuk bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya
penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap iman kita, agar kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, menjadi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, punya rasa pengagungan dan pembesaran di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala telah kita baca? Bukankah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kita dengar? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang itu sebenarnya sebuah ketukan terhadap hati kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq?" Apakah belum datang waktunya wahai orang-orang yang beriman? Alam ya'ninil ladzina amanu untuk kalian an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Untuk bisa kalian bisa khusyuk, bisa punya rasa khasyah, punya rasa takut, punya rasa cinta, punya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan dzikrillah, turunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dari yang namanya kebenaran. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dan kita telah membaca Al-Qur'an tersebut, kita mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Apakah belum datang waktunya supaya kita bisa khusyuk, hati kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak ayat yang sudah kita baca, ayat yang sudah kita pelajari, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita dengarkan. Tetapi kemana hati kita? Coba kita cari hati kita, apakah hati kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Atau ilmu yang kita dapatkan dari ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekedar teori, sehingga tidak menjadikan ilmu yang bermanfaat di dalam diri kita, dan kita enggak bisa cinta, enggak bisa punya pengagungan, enggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang pintar, betapa banyak orang-orang yang cerdas, hafal Al-Qur'an, hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ilmu-ilmu mereka hanya dibuat untuk berdebat. Ilmu-ilmu mereka hanya dibuat untuk sebagai obrolan. Ilmu mereka hanya dibuat sebagai bahan untuk konten. Ilmu mereka hanya dibuat sebagai sebuah perbincangan, yang ilmu mereka tidak menghasilkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang ilmu mereka tidak menjadikan hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hati mereka akhirnya tidak bisa punya rasa pengagungan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan jauh-jauh hari. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ilmu itu akan mewariskan rasa khasyah. Ilmu itu akan mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu akan mewariskan pengagungan yang besar di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk di majelis ilmu, kita dengarkan ayat-ayat Allah, dengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata hati kita kok enggak bisa khusyuk, hati kita enggak bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, fattish qalbana. Coba periksa hati kita. Sebenarnya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini ilmu nafi' enggak? Ilmu yang bisa menyelamatkan kita enggak? Atau justru malah ilmu yang kita pelajari ini justru malah menjadi bumerang, justru malah mencelakakan kita? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, Al-Qur'an imma hujjatun laka aw alayka. Qur'an itu bisa jadi penolong bagimu, tapi Qur'an juga bisa menjadi sebuah bumerang.
justru malah mencelakakan kita. Kita menghafal Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak menjadikan kita punya rasa takut, punya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ini adalah merupakan ibadatun qalbiyah. Ini adalah merupakan ibadah hati yang sering seseorang itu lupa dengan ibadah hati yang besar ini. Terkadang seseorang melupakan ibadah yang besar ini. Karena apa? Karena seseorang gak pernah berusaha untuk mencari ilmu yang nafik, mencari ilmu yang bermanfaat, memperbaiki apa yang ada di dalam hatinya. Nah, dari sini apa yang telah disebutkan dan sudah kita pelajari, dari beberapa bulan kita pelajari tentang kenapa kok kita harus membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita semua, baik dari ayat-ayat syariahnya maupun ayat-ayat kauniyah. Coba masukkan data-data tersebut ke dalam hati kita. Coba masukkan data-data tersebut dan kita pikirkan di dalam benak kita. Kenapa kok kita gak bisa seperti halnya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Gak bisa dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, padahal Al-Qur'annya mereka sama seperti halnya Al-Qur'an yang kita baca. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka dengar itu juga sama dengan hadis-hadis yang kita dengar. Yang membedakan apa? Yang membedakan hatinya mereka benar, sedangkan hatinya kita tidak karu-karuan. Hatinya mereka ketika mereka mencari ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul mencari kebenaran dan untuk diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sedangkan kita terkadang menuntut ilmu tujuannya bukan hanya sekedar mengamalkan apa yang kita dengarkan. Terkadang seseorang duduk di majelis ilmu saja niatnya sudah ngentek ke waktu, ya kan? Daripada duduk di rumah, mending saya duduk di masjid. Terkadang niatnya sudah salah. Terkadang seseorang niatnya bukan betul-betul untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membenarkan diri, akan tetapi dari awal niatnya sudah enggak benar. Nah, dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Utsman Al-Mazid tentang ta'ammulat wa qasa'id ta'dimullah, tentang bagaimana supaya kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau di akhir-akhir kitab beliau ini, beliau menyebutkan 10 cara supaya kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara yang pertama yang beliau sampaikan, yang sudah kita pelajari, yaitu hendaknya seseorang itu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya seseorang itu kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kenal dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, kenal dengan asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Tadabburu ma'ani asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Kata beliau, supaya kita bisa mengagungkan dan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya seseorang itu punya tadabbur terhadap makna-makna nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak di antara kita kenal dengan nama kita, saudara kita, tetangga kita, ya kan? Setiap ketemu orang kita kenal dengan namanya. Oh, si fulan namanya ini. Oh, si fulan namanya ini. Oh, si fulan namanya ini. Kita kenal banyak orang, tetapi dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang kita begitu lemah kan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Kalau kita ditanya nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ada 99 nama, ya kan? Ada di antara kita yang bisa hafal 99 nama? Sekarang, Pak, ada yang hafal? Gak ada. Ya? Kalaupun hafal 99 nama, paling cuma digawe wiritan, kan seperti itu. Namanya hafal, tapi nggak kenal maknanya. Ya,
Kalaupun kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang 99, itu pun kadang gaya nyanyian. Ini yang terjadi pada diri kita. Kita enggak pernah tadabbur tentang makna, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Terus bagaimana kita bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Terus bagaimana kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau nama Allah Subhanahu wa taala saja kita banyak enggak kenal? Kalau nama Allah Subhanahu wa taala saja artinya kita banyak enggak tahu. Makanya beliau mengatakan fa asmaullahi ta'ala kulluha husna. Maka seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya itu adalah merupakan nama-nama yang indah. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang keindahan nama Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bapak yakin nama Allah Subhanahu wa taala indah, Pak? Yakin enggak, Pak? Yakin. Sekarang pertanyaannya, kenapa nama Allah Subhanahu wa taala indah, Pak? Iya kan, Pak? Kenapa nama Allah Subhanahu wa taala indah itu kenapa? Saya tanya. Ada yang bisa jawab, Pak? Kenapa nama Allah Subhanahu wa taala indah? Loh. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala baik dan agung. Sudah bisa membuktikan nama Allah Subhanahu wa taala baik dan agungnya di mananya? Apa? Allah Subhanahu wa taala menyukai seluruh keindahan. Terus nama-nama Allah Subhanahu wa taala jadi indah. Sisi indahnya dari mana coba, Pak? Kalau kita enggak bisa membuktikan di dalam kehidupan kita, Pak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya nama yang indah, terus gimana kita mau bisa cinta sama Allah? Coba saya tanya sama Allah Subhanahu wa taala, Allah punya nama As-Samad. Sisi indahnya di mana, Pak? Sisi indahnya nama Allah Subhanahu wa taala As-Samad saja. Enggak usah As-Samad mungkin enggak tahu. Sisi nama Allah Subhanahu wa taala indahnya nama Allah. Allah, Pak. Tahu kan Allah, Pak? Itu nama Allah kan? Sisi indahnya nama Allah di mana, Pak? Hah? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terkandung di dalam nama sifat Allah Subhanahu wa taala? Yang terkandung di dalam nama Allah sifat apa, Pak? Hah? Apa? Dzul ilahiyah wa dzul uluhiyah. Itu saja kita enggak bisa membuktikan dalam kehidupan kita, terus ujuk-ujuk terus kita bisa langsung aku cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Namanya indah. Mustahil. Enggak mungkin. Karena iman itu butuh diproses. Iman itu butuh untuk ada pekerjaan. Antum enggak bisa, kita semua enggak bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala kalau nama satu nama Allah Subhanahu wa taala saja itu kita enggak bisa buktikan dalam kehidupan kita. Bagaimana nama tersebut ada dalam kehidupan kita? Makanya beliau mengatakan asmaullah taala kulluha husna. Nama Allah Subhanahu wa taala semuanya indah. Tapi bisa enggak kita membuktikan keindahan nama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa cinta sama Allah? Sehingga kita bisa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal sama sifat seseorang, Pak. Walillahil matalul a'la. Allah Subhanahu wa taala jauh dari sebuah permisalan, Pak. Tapi saya kasih contoh sebuah makhluk, seorang makhluk. Seorang makhluk, kalau antum kenal dengan sifatnya, Pak. Ini seorang makhluk, dia itu punya kekuasaan. Dia seorang yang punya jabatan, punya kekuasaan, dia punya harta, dan dia punya haibah. Dia punya, apa haibah bahasa Indonesianya? Punya, apa? Punya wibawa. Dia punya wibawa, punya haibah, dan lain sebagainya. Baru namanya disebut, Pak. Ya? Oh, Pak Fulan datang. Apa yang terjadi pada seseorang? Ada reaksi gak? Ada reaksi. Kenapa? Dia punya kedudukan. Bahkan reaksi seseorang, Pak, ya kan? Kalau dia punya jabatan, dia punya kedudukan, sifatnya kita kenal, kemudian dia punya harta, kemudian dan lain sebagainya, semuanya sifat-sifatnya baik. Subhanallah, kemudian dia bilang,
ada si fulan mau datang ke Masjid Nurul Ihsan. Kira-kira Pak, ada efek enggak? Efek. Saya yakin ada efeknya. Duduk, dengerin, ya kan? Apalagi kalau seandainya seseorang itu dihormati, dia punya kedudukan, orang itu akan merendah dan lain sebagainya. Ketika saya tanya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kenal. Kenal sama namanya, kenal sama sifatnya, dia punya sifat kedudukannya luar biasa, dia punya kehormatan luar biasa, hartanya sugih gak entek-entek, gitu kan? Kemudian dia dermawan, kemudian dia ini. Itu saja ngefek pada seseorang, padahal yang datang makhluk. Tetapi kita sama Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak kenal, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, pernah hati kita gemeter. Disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, pernah kita meneteskan air mata? Disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, pernah kita jadi lemes? Yang ada justru apa? Yang ada kita disebutkan mau nama Allah, mau nama Ar-Rahman, mau nama Allah Subhanahu wa taala, yang lain kok biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kurang tadabbur ma'ani asma'illahi ta'ala. Gak pernah tadabbur tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya satu nama demi nama demi nama, yang padahal nama Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa kulluha tadullu alal kamalil mutlak, semuanya nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan tentang kesempurnaan yang mutlak adanya alam semesta ini, ikhwan. Adanya pergerakan alam semesta ini, alam semesta ini diatur sama Allah Subhanahu wa taala, itu konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di situ Allah Subhanahu wa taala meletakkan nama Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang kita terima, di situ ada nama Allah. Kita bisa tidur, di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang sama anak kita, di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama istri kita, di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perjalanan matahari dari timur ke barat ditenggelamkan, kemudian melihat bintang-bintang, di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kesempurnaan yang begitu luar biasa mutlaknya. Tapi apa? Tapi begitu lemahnya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa kullu hatadullu alal kamalil mutlaq wal hamdil mutlaq, dan semua menunjukkan tentang apa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Oleh karena itu kalau seseorang itu bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, orang itu tidak berhenti-berhenti lisannya untuk muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, tidak cukup lisanku ini ya Allah untuk memujimu. La uhsi, tidak cukup. Sampai tidak bisa lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allah, karena begitu mulianya, begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Anta kama athnaita ala nafsik, yang paling cocok, yang paling pantas untuk memuji dirimu adalah dirimu sendiri ya Allah. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan hal tersebut. Tidak cukup lisan Rasulullah itu apa? Tidak pernah berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kata Rasulullah, la uhsi thana'an 'alaika, tidak cukup lisanku untuk memuji Allah. Terus gimana dengan kita? Gimana dengan kita? Coba introspeksi diri kita. Ilmu yang sudah kita dengarkan, yang kita ngerasa bahwasanya diri kita punya iman, seberapa besar iman yang kita punya? Seberapa banyak kita berzikir kepada Allah? Seberapa banyak lisan kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah yang terus-terusan muji saja itu mengatakan apa? Dan cukup lisannya. Bagaimana dengan kita? Kenapa Rasulullah begitu luar biasa, enggak ada hentinya memuji Allah? Ya karena kenal. Dan memang Allah pantas untuk dipuji. Sedangkan kita, karena kita enggak kenal Allah Subhanahu wa taala, jarang muji Allah Subhanahu wa taala. Yang kita puji siapa? Si fulan. Yang kita puji siapa? Si fulan. Yang kita puji siapa? Istri. Yang kita puji tetangga. Yang kita puji terus, yang kita bicarakan itu orang-orang yang kita kenal. Kita biasanya kalau kita kenal sama seseorang, dia orangnya baik, dermawan, kemudian dia masya Allah orangnya,
Selalu kita bicarakan, oh si fulan, dia masya Allah dermawan. Si fulan, dia masya Allah kayak gini. Lah Allah subhanahu wa ta'ala kurang dermawan seperti apa? Lah Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya kepada kita seperti apa? Tapi kita gak pernah membicarakan rahmatnya Allah. Pernah kita membicarakan rahmatnya Allah? Kita gak pernah membicarakan rizkinya Allah. Oh kita ketemu sama orang, iya kan? Pernah gak ketika kita alhamdulillah datang ke masjid, pernah gak kita mengingatkan teman kita, saudara kita, alhamdulillah kita dapat rahmat dari Allah. Ya kan? Jarang kita ngomong seperti itu. Yang kita bicarakan cuma perbuatan makhluk, perbuatan makhluk, perbuatan makhluk. Sedangkan rahmatnya Allah, perbuatannya Allah, gak pernah kita bicarakan. Terus gimana hati kita bisa cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala? Gimana hati kita bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala? Umar, itu dia. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata beliau, wa kulluha tadullu 'alal kamalil mutlaq wal hamdil mutlaq wa kulluha mustaqqatun min awsafiha. Dan setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu apa? Terkandung di dalamnya itu ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa taala itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan nama Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi nama yang indah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit ana gambarkan tentang nama Allah. Jadi setiap nama Allah itu selalu mengandung sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dia sifatnya itu selalu mengandung perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya muta'addi, yang akhirnya kita lihat di dalam kehidupan kita. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Razzaq. Iya kan? Allah maha memberi rizki. Sifatnya Allah apa? Allah memberi rizki, sifatnya Allah. Perbuatannya Allah apa? Ya Allah senantiasa memberikan rizki. Karena ini adalah merupakan perbuatan Allah yang ada asalnya pada manusia, maka kita lihat di situ ada orang yang diberi rizki, yang ini diberi rizki, yang ini diberi rizki. Itu adalah merupakan asar dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana supaya kita lihat dan kita buktikan bahwasanya nama Allah subhanahu wa ta'ala indah? Buktikan dalam kehidupan kita, ikhwan. Kalau kita gak pernah membuktikan nama Allah dalam kehidupan kita, kita gak akan pernah kenal dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Pun terkadang kita, ya kan, selamat dari kecelakaan, mau jatuh gak jadi jatuh. Yang kita ingat semua, alhamdulillah remnya makan, ya kan? Yang kita ingat, alhamdulillah remnya ABS. Itu yang kita ingat. Pernah gak kita, alhamdulillah maha latifnya Allah subhanahu wa ta'ala, saya diselamatin sama Allah. Kita kenal dengan maha latifnya Allah. Kita itu selalu yang kita lihat itu makhluk. Padahal di dalam setiap kejadian di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan. Ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan. Dan di situ ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Kalau kita lihat bahwasanya di situ ada nama Allah, di situ ada sifat Allah, dan di situ ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita akan betul-betul meyakin bahwasanya apa? Asma'ullah ta'ala al-husna. Sifat Allah itu indah. Nama Allah subhanahu wa ta'ala itu begitu indah. Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu begitu tinggi. Oleh karena itu kata beliau, fatadabburu ma'ani hadihil asma'i wa ma tujibuhu min atharin min wasaili ta'zimillah. Kata beliau, maka mentadaburi makna-makna dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan mentadaburi konsekuensi atau akar dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan wasilah untuk bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan wasilah untuk bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang indah, maka berdo'alah dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah tersebut.
Doa di sini maksudnya apa? Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka berdoalah. Para ulama mengatakan fad'uhu biha, ada dua doa. Yang pertama doaul mas'alah. Yaitu apa? Kita doa dengan doaul mas'alah. Kita minta sama Allah, ya Razzaq, urzuqni. Wahai Zat yang Maha memberi rezeki, berilah rezeki. Wahai Zat yang Maha latif, ultuf bi. Wahai Zat yang Maha lembut, berlembutlah kepadaku. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Wahai Zat yang Maha pengasih, penyayang, maka kasihanilah, sayangilah aku. Ini yang namanya doa masalah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang fad'uhu biha, yaitu berdoa dengan doa masalah. Kemudian yang kedua, fad'uhu biha, yaitu dengan doaul ibadah. Apa itu doaul ibadah? Yaitu menjalankan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Pak, Maha melihat kan? Punya nama Basir. Sering kita baca, punya nama Sami, ya kan? Samiun Basir, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala punya nama Alim, ya kan? Punya nama Maha mengetahui. Pernah enggak hati kita merasa terus diawasi sama Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita sendirian, kemudian kita melihat handphone semuanya. Kemudian apa? Kita buka YouTube. Kemudian di situ ada sesuatu yang enggak diridhai sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kita tutup mata kita. Wih, jangan diharamkan sama Allah. Enggak kan? Terus kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang Maha mendengar, yang punya ilmu. Berarti kita enggak bisa beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak pernah menjalankan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Contoh yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Hayy, Al-Qawi, ya kan? Ar-Razzaq. Pernah enggak kita keluar dari rumah, saya mau menjalankan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tak keluar saya tawakal sama Allah. Akhirnya kita keluar dari rumah, kita mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allah yang Maha kuat, Allah yang Maha menyelamatkan, Allah yang Maha memberi rezeki. Kita keluar dari rumah, akhirnya kita baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Kadang kita keluar dari rumah greng bismillah. Bismillah aja alhamdulillah kalau ingat. Kadang enggak ingat. Keluar dari rumah baca bismillah, lupa. Baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, enggak gitu. Kenapa? Karena kita enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasulullah? Orang kalau keluar dari rumahnya membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, qad kufit. Saya akan mencukupinya. Waqad ruzik, aku akan memberikan rezeki kepada orang tersebut dan akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dia mengamalkan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, ya terus gimana seseorang itu mau menjalankan apa? Menjalankan ibadah dengan konsekuensi nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy yang Maha menghidupkan. Allah hidup dan Maha menghidupkan. Ketika kita bangun tidur, Pak. Ingat, Bapak, apa doanya, Pak? Jangan-jangan lali, gitu loh. Yang saya takutkan cuma lupa gitu. Soalnya apa? Kadang bangun tidur itu yang diingat bukan itu, tapi itu loh. Ono chat enggak ya? Gitu loh. Lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan konsekuensi yang harus dia kerjakan ketika dia kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghidupkan. Akhirnya gak pernah dia berdoa dengan doaul mas'alah. Akhirnya dia gak pernah menjalankan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak Adan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita semua di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang indah, yang keindahannya sampai ke puncak keindahan, maka berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, dengan doaul mas'alah,
kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalankan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah merupakan doaul ibadah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita kenal dengan nama Allah yang Allah Subhanahu wa taala memberi nama dirinya dengan nama Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala mempunyai dzul uluhiyah wa dzul ilahiyah. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Maka ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan namanya di dalam Al-Qur'an yang begitu banyak. Allah Razzaq, Allah Rahman, Allah Hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyul Aziz. Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Banyak di dalam Al-Qur'an. Bahkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita lihat hampir di setiap akhir penghujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala tutup dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hampir di setiap ayat itu ditutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Coba, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menutup hampir setiap ayat itu ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Dan biasanya ayat tersebut menceritakan tentang kejadian. Menceritakan tentang kejadian ditutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang berdosa, ditutup sama Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Ghafur. Kenapa? Allah pengen kenalkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu punya nama Tawwab dan Ghafur. Ketika kepada orang yang bermaksiat, yang dia terus menentang, Allah punya nama Aziz. Tapi di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga punya nama Tawwab dan Ghafur tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermaksiat, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Ditutup dengan nama Allah Aziz dan Hakim. Kapan? Setelah ada kejadian pencurian. Setelah Allah Subhanahu wa taala, coba di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr saja, setelah Allah menurunkan Al-Qur'an ke gunung sehingga gunung khasyian mutasaddia, sehingga gunung itu jadi takut kemudian hancur berkeping-keping, kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan setelahnya itu apa? 18 nama kurang lebih disebutkan sama Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa arrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik dan seterusnya. Kenapa? Karena yang menurunkan Al-Qur'an ini ternyata apa? Punya nama hebat. Punya sifat yang begitu hebat. Ini disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah disebutkan sama Allah setelah kejadian-kejadian. Itu di ayat syariah yang mengisyaratkan kepada kita bahwasanya apa? Dalam setiap kehidupan kita itu juga ada nama Allah. Cuma kita mau mikir enggak? Kita mau tadabbur enggak? Bahwasanya di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di situ dititipkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mikir apa? Kita banyak rupanya ada kejadian ini kita enggak kenal dengan nama Allah. Ada kejadian ini kita enggak kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Justru kita kenalnya malah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada tsunami seumpamanya, ya kan? Akhirnya kan kita kenal bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala Syadidul Iqab. Allah Subhanahu wa taala Qawi. Allah Subhanahu wa taala Aziz. Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuat. Dengan kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, perjalankan di depan kita. Tapi ketika melihat ada tsunami, apa yang kita ingat? Yang dikenal sama orang-orang, yang dikenal cuma apa? BMKG. Yang dikenal cuma apa? Nyelorok Kidul. Yang dikenal udah itu saja yang dikenal. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala enggak dikenal. Begitu pula ketika kita dapat rezeki, yang kita kenal bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Perusahaan, bos yang dikenal. Itu terus makhluk akhirnya yang kita kenal, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat di dalam Al-Qur'an kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama di penghujung akhirnya, biasanya di depannya itu ada sebuah kejadian-kejadian.
Allah menutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Korelasinya pas antara apa yang diceritakan sama Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu ada ikatan yang begitu kuat. Itu di dalam ayat syariah, di dalam ayat kauniyah, di dalam kehidupan kita itu juga sama seperti itu. Sama seperti itu juga. Kemudian kata beliau, qad thabata fi sahihaini min hadithi Abi Hurairah. Begitu pula telah tetap di dalam sahihain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia menghafalnya. Makna dari ahsaha, kata beliau apa? Man hafidhaha, orang yang menghafalnya. Iya kan? Kita capal enggak, Pak? Ya. Apalai orang gitu. Terus kita akan masuk surga. Kata Rasulullah, Allah punya 99 nama. Barang siapa yang ahsaha, dia masuk surga. Kata para ulama, ahsaha man hafidhaha, yang menghafalnya. Wa fahima ma'aniha, paham maknanya. Kita paham maknanya enggak? Wong Allah saja sering kita sebut ya Allah. Allah saja kita enggak tahu kadang artinya apa. Ya. Kadang kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Makna dari samad saja kita masih bingung, apa maknanya? Kan seperti itu. Kita banyak enggak kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fahima ma'aniha wa madlulaha. Begitu pula apa? Apa yang ditunjukkan dari makna dari nama tersebut kita paham. Kemudian wa athna 'ala Allah biha, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Ini masuk ke dalam makna ahsaha. Wa sa'alahu biha, dan minta kepada Allah dengan nama tersebut. Wa taqadaha, dan dia meyakini apa yang terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dakhalal jannah, maka seseorang itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhalal jannah, maka makna dari ahsaha, dia ngafal, dia paham maknanya, dia jalankan konsekuensinya, dia memuji Allah dengannya, dia beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang-orang yang mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal jannatu la yadkhuluha illal mu'minun, dan jannah, surga itu enggak masuk kecuali orang-orang yang beriman. Enggak masuk kecuali orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang saya bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dan enggak mungkin, Pak, seseorang itu punya iman yang benar, punya iman yang kuat, punya iman yang istiqomah, kalau perjalanan menuntut ilmunya lemah. Kalau perjalanan menuntut ilmunya lemah. Dan ini yang harus betul-betul kita apa? Kita kuatkan menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, pelajari ayat-ayat Allah. Mau pelajari ayat Allah, bahasa Arabnya ramu dengusan. Ya belajar bahasa Arab. Gitu. Gimana? Mau mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana kita mau paham nama Allah Subhanahu wa taala As-Samad kalau kita enggak paham bahasa Arab, Pak? Gimana kita mau memahami nama Allah Subhanahu wa taala Allah kalau kita enggak pernah belajar bahasa Arab? Ya enggak kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana kita mau punya iman yang kuat, iman yang benar, kalau seseorang wasilahnya saja itu enggak pernah ditempuh. Wasilah untuk menuntut ilmunya enggak pernah ditempuh. Makanya wal jannatu la yadkhuluha illal mu'minun. Surga itu enggak akan pernah dimasuki kecuali orang-orang yang beriman. Fa ulima anna dzalika a'dhamu yanbu'in wa madatin li husulil imani wa quwwatihi wa tsabatihi. Maka diketahui bahwasanya apa? Mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari maknanya dan menjalankan konsekuensinya itu adalah merupakan sebab yang paling besar untuk mendapatkan keimanan
untuk menguatkan keimanan dan untuk menetapkan yang namanya keimanan. Dengan apa? Dengan kita kenal dengan nama Allah, kenal dengan maknanya dan menjalankan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan itu semua butuh yang namanya belajar, Pak. Kalau kita enggak belajar, enggak sabar dalam menuntut ilmu, gimana kita bisa kenal sama Allah Subhanahu wa taala? Gimana kita mau punya makrifat yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat itu pintar bahasa Arab, Pak. Pintar bahasa Arab mereka itu. Wis dulu, memang lisannya lisan bahasa Arab kok. Orang-orang musyrikin dahulu, mereka itu sudah pintar bahasa Arab. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka, itu pun mereka disuruh untuk belajar tentang nama Allah. Padahal mereka dengar saja mereka paham. Tapi apa? Masih terus suruh belajar. Mereka belajar bersama Rasulullah, diturunkan kurikulum sama Allah. 10 tahun pertama tentang Allah. Allah begitu besar, nama Allah ini, sifat Allah seperti ini, perbuatannya Allah. 10 tahun, Pak. Belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada puasa, belum ada apa-apa. 10 tahun kurikulum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para sahabat, yang itu mereka pintar bahasa Arab. Itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu baru turun sholat, ya kan? Kalau kita enggak bisa bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab sambil belajar kurikulum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sedikit-sedikit hingga akhirnya kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wis belajar bahasa Arab enggak, ya kan? Belajar kurikulum tentang Allah Subhanahu wa taala enggak. Pengennya apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ngimpi namanya, Pak. Ini namanya ngimpi, hanya berhayal. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya apa? Al-imanu laisa bitamanni. Iman itu enggak ngayal, Pak. Iman itu butuh proses. Iman itu butuh kerjaan. Baru seseorang itu akan mendapatkan yang namanya keimanan. Kalau iman itu enggak pernah diproses, iman itu enggak pernah dikerjakan, iman itu enggak pernah diusahakan dan dikaryakan, ya sudah. Berarti seseorang itu hanya pengen berhayal dan pengen mimpi saja. Itu yang bisa kita ambil faedah sedikit dari apa yang disebutkan sama beliau, Syekh Ahmad Utsman Al-Mazin. Salah satu sebab menjadikan kita takut kepada Allah, cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tadabburi ma'ani asma'illahi ta'ala al-husna. Semoga sedikit ini bermanfaat dan menjadikan kita punya ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadikan kita punya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.